Freaks by Opik. Halo, ketemu lagi di channel saya, Omit Bukan Main. Hari ini saya mau unboxing klakson keong, mereknya Pia Auto Style. Ini klakson keong yang lumayan orang banyak pakai. Ini klaksonnya nih bunyinya kencang tapi tetap mewah. Kalau kita lihat dari desibelnya di sini, ini 112. Sedangkan klakson keong merek lain itu biasanya cuma 110 desibel. Lebih kencang dan lebih mewah. Kayak gini di sampingnya, di belakangnya ada keterangan yang pakai bahasa Jepang, ada bahasa Inggrisnya juga sih. Terus di sini ada keterangan dimensi ukuran klaksonnya. Oke, langsung kita buka. Jangan lupa di sini ada isolasinya, harus di cutter atau dibuka dulu. Oke, jadi kayak gini klaksonnya ya. Ini stiker. Ini stiker dapat dari sananya dan seperti ini model klaksonnya. Dia dari bahan plastiknya tebel, bagus. Simple ya. Ini yang low-nya, ini yang high-nya. Terus ini ada stiker yang bisa kita tempel di sini. Kalau mau pasang di motor itu wajib pakai relay. Kalau di mobil bisa langsung pasang, karena di mobil kan ada relay klakson ya dari sananya. Jadi ini dia kabel set relaynya. Ini plug and play ya, tinggal pasang aja, nggak perlu motong-motong kabel, nggak perlu isolasi lagi. Jadi kita tinggal sambung ke terminal aki, ke masa, dan ke klaksonnya. Ini praktis banget. Dan ini kabelnya cukup panjang, sekitar 1,5 meter. Bisa kita beli di toko online ataupun di toko offline. Jadi sekali lagi, kalau yang mau pasang klakson keongnya ini di motor itu wajib pakai relay. Tapi kalau yang mau pasang di mobil itu boleh pakai relay, nggak pakai relay pun juga boleh. Oke, langsung aja kita tes gimana suara klaksonnya. Bye.